Hai, Assalamualaikum. Bersama Cik Na lagi dari Dapur Cik Na hari ini. Cik Na nak kongsi satu resepi, iaitu resepi sambal sotong petai. So, kepada sesiapa yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Cik Na dari Dapur Cik Na. Untuk mendapatkan notifikasi, jangan lupa tekan butang loceng. So, jom kita mulakan. So, antara bahan-bahan yang Cik Na gunakan hari ini adalah petai. So, yang petai ni Cik Na dah kopek dan Cik Na dah basuh bersih lah. So, Cik Na gunakan 10 ekor sotong. Cik Na dah basuh dan bersihkan. Satu mangkuk cili kering yang Cik Na dah blender siap-siap. So, yang ni untuk Cik Na tumis. Yang ni bahan untuk kita kisar, iaitu 3 ulas bawang putih dan 1 biji bawang merah besar. So, bawang merah ni sebab Cik Na menggunakan saiz yang agak besar, so Cik Na gunakan satu je lah. So, kalau hampa ada bawang merah yang kecil, hampa lebihkan sikit. Okey, yang ni 1/4 biji bawang Holland. So, yang ni Cik Na dah mayang nipis-nipis macam ni lah untuk menumis nanti. So, sebelum tumis bahan-bahan kisar tu, Cik Na akan tumis bawang ni terlebih dahulu. Okey, 1/2 keping gula melaka ataupun gula merah untuk memberikan warna yang cantik dan rasa yang sedap lah. 2 sudu besar sos tiram. So, yang ni bahan perasa. Cik Na gunakan sedikit gula. So, kalau hampa rasa macam tak balance, rasa manis-manis, rasa kurang lagi manis, so hampa tambahkan. Tapi kalau hampa dah rasa cukup, tak payah tambahkan gula lah. So, garam, Maggi cukup rasa, 2 keping asam keping, sedikit kicap. Yang ni Cik Na gunakan 1 sudu besar kicap dan minyak untuk menumis. Okay, Cik Na akan kisarkan bawang tadi dahulu dengan sedikit air. So, kisar sampai hancur. Okey, untuk mendapatkan orang kata sambal yang tidak terlampau berkuah, so Cik Na akan sotong ni goreng terlebih dahulu dengan tanpa minyak lah. So, kita goreng separuh masak. So, Cik Na akan panaskan kuali. So, tunggu kuali kita panas. A few moments later. Okey, kuali kita dah panas, so Cik Na akan goreng terlebih dahulu lah. Separuh masak saja. Tanpa minyak eh. So, nanti kita punya sambal tu tak adalah terlebih kuah sangat. Okey, tengok dia punya air sotong tu pun dah keluar. So, sekejap lagi kita akan angkat dan toskan lah. Okey, bolehlah kita angkat dan toskan dan kita ketepikan. Okey, Cik Na panaskan kuali dan Cik Na nak tumis bawang Holland terlebih dahulu. So, untuk mendapatkan orang kata sambal yang cantik, warna yang cantik, kita kena tumis dengan minyak yang banyak. So, nanti kita, bila dah pecah minyak apa semua, kita akan keluarkan balik lah lebihan minyak tadi. Okey, so kuali dah panas, Cik Na masukkan minyak. Okey. A few moments later. Okey, minyak kita pun dah panas. So, Cik Na akan masukkan bawang besar tadi. Bawang apa? Bawang Holland tadi. So, okey, Cik Na suka guna bawang Holland ni sebab dia akan bagi rasa yang orang kata original manis lah kepada masakan kita. So, Cik Na akan tumis sehingga dia sedikit garing. Kemudian nanti Cik Na akan masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. So, nak masak sambal ni, dia kena api tu jangan terlalu kuat lah. So, kita masak dengan api yang sedikit perlahan lah. Perlahan. Bawang kita pun dah naik bau dah. Ini dia punya bau ni boleh sampai ke rumah jiran-jiran ni. Ni kuali legend ni. Ha. Kalau buat sambal tumis ke, buat gulai ke, dalam kuali ni memang hasil dia sangat meletup lah. Okey, so kita punya bawang pun dah agak garing. So, Cik Na akan masukkan bahan yang yang Cik Na kisar tadi. Okey. So, kita tumis. Oh, sorry. So,
So kita tumis sehingga bawang kisar tadi garing. Okay, bawang kita dah sedikit garing. So Cik Na akan masukkan cili kering. Masuk. Okey. Masak dengan api yang perlahan. Yang penting kena sentiasa kacau. Okey. So yang ni kita tumis hingga pecah minyak. Okey, kita punya sambal dah pecah minyak. Nampak tak warna dia? Okey, so sekarang Cik Na nak masukkan gula melaka tadi. Gula melaka ni dia akan bagi rasa macam sedikit lemak-lemak manis. Dan nanti warna dia akan jadi cantik. So sambal kita akan cantik lah. Okay, kemudian Cik Na akan masukkan sos tiram. Lebih kurang 2 sudu besar. Cik Na kalau masak sambal ni, Cik Na suka masak agak lama. Sebab nak bagi dia punya bawang, dia punya cili tu betul-betul masak. So nanti kalau kita nak simpan, nak frozen kan pun tak ada masalah lah kan. So dia tak cepat basi. Okay, kemudian Cik Na akan masukkan kicap. Okay, so kicap ni Cik Na suka sebab dia akan bagi warna yang sedikit gelap pada sambal tu. Nampak tak? Okay, so lagi tambah menarik. Okay, kemudian Cik Na akan masukkan asam keping. So asam keping ni jangan masukkan lama sangat, takut nanti dia terlampau masam. Cik Na akan masukkan sotong. So tak perlu lama dah sebab tadi sotong kita dah masak separuh. Okay, so Cik Na akan masukkan petai. Dan Cik Na akan perasakan dengan maggi cukup rasa, sedikit gula dan juga garam. So kita balancekan dia punya rasa. Cik Na tambahkan sedikit gula nak bagi rasa manis-manis sikit. Dan sedikit garam. Okay. Nampak tak? Dia color sangat menarik. Dan kita punya sambal pun tidak apa terlampau berair. Okey. So masak sotong ni jangan terlalu lama sangat sebab lagi takut kita punya sotong tu liat. So, sambal sotong petai Cik Na is done. Ready untuk dihidang. So, bolehlah kita tutupkan api. Aku geram lah. Yang apa tu? Pengarah kat belakang tu. Okay, nampak tak? Dia punya warna tu sangat menyelerakan. Okay, apa? Sambal sotong petai Cik Na is done. Selamat mencuba.